subscribe channel Pinai Papa. Papa. Sabro. Papa. Channel. Pinai. Senyumnya mana? Giginya? Giginya mana? Ah, enggak ada gigi. Dadah, 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 dadah. Dadah, dadah. Dadah. Guys, kita sudah sampai di kebun kristal jambu. Yeay. Yeay. Ini guys, jambu kristalnya sudah banyak dan akan dipetik setiap harinya. Jambu kristal yang sudah lama ada di Pali, tepatnya di daerah antara Tanabang, Temora 2 dengan Purun. Nah ini guys, jambu kristalnya pulang karena jambunya masih berputir aja, berputik. Jadi kita pulang dulu, nanti kita kesini lagi sekitar 1 bulan lagi biar dia masak dan banyak yang masak. Oke guys. Apa lah dicek putih kan? Kalau tidak mah lihat lampu lah. Kelihatan apa kan? Ya akhirnya kita memutuskan pulang. Dan kita melewati jalan Tanah Abang ini, tembusnya itu ke daerah Purun. Nah kalau zaman dulu itu masih jelek jalannya, berlubang dan batunya terlalu banyak di situ. Itu di zaman 2021 kita masuk ke daerah Pali ini, jalannya masih putus-putus dan berlubang besar seperti itu guys. Ya alhamdulillah sekarang sudah dibangun oleh pemerintah desa yang ada di provinsi Kabupaten Pali. Dan lihat jalannya bagus seperti ini guys. Bisa anda lihat di video ini. Lumayan lah kira-kira untuk masyarakat beraktivitas seperti biasanya, untuk kebun, untuk
yang lain, ngampas ke desa-desa lain seperti itu, guys. Perlu kalian ketahui, ini dulu, zaman dulu, di sini banyak penodongan, guys. Penodongan, maling segala macam gitu kan, begal lah artinya seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah aman, tidak lagi begal karena ekonomi masyarakat di sekitar ini sudah membaik seperti itu, guys. Terima kasih. Sekedar info saja, itu jambu kristal itu posisinya di dekat Tanah Abang, arah ke Purun. Dan ini saya kembali beraktivitas bekerja seperti biasa di hari berikutnya. Di sini saya membuka tempat di PT GBS ini. Dan seperti inilah yang ada di video. Ini di pagi hari kita beraktivitas, dan itu karung-karung itu kita angkat, yang ada di tengah kita angkat dan kita buat terpelur. Itu nanti airnya bisa laju deras airnya, dan lambat bisa dititi oleh pemanen atau produksi buah. Dan ini untuk kondisi jalan, semalam hujan. Jalannya berlumpur, masih bisa dilewati, tapi kalau untuk mobil buah, angkutan buah, ini nunggu sekitar jam 9 atau 10. Dan ini bondres, bondresnya deras setelah kita lakukan pembukaan tempat yang ada di ruangan tadi. Dan inilah kondisi bondres yang cukup besar, kanalnya cukup besar, dan dia buangnya ke divisi 3. Itu kanal atau parit yang kita buka tadi, yang itu guys. Inilah kondisinya kebunnya ada di PT GBS di Kecamatan Abad, Kabupaten Kali, tepatnya di Desa Tambak. Inilah kondisi sekarang ada di sini. Nah, untuk tim produksi atau pemanen itu lagi panen di 79 batas, antara batas divisi 3 dan divisi 4.